Sebagai wujud konsistensi tim penggerak PKK dalam pembangunan di Kabupaten Majalengka, khususnya dalam membantu program pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat, maka diadakan Lomba Cipta Menu yang diikuti oleh 26 kecamatan yang diharapkan menjadi wahana dalam menuangkan karya, cipta, dan rasa. Lomba Cipta Menu ini merupakan ajang pembuktian seberapa pandainya peserta yang keseharian terbiasa dengan halaman asri, teratur dan indah, serta nyaman. Lomba menu ini merupakan salah satu dari 10 program pokok PKK dan menjadi prioritas utama karena konsumsi pangan yang bermutu akan mendukung sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing. Kita ingin menggali potensi-potensi yang disebut dengan pemberdayaan diversifikasi, penganekaragaman, ya, dari satu benda, dari satu jenis menjadi berbagai jenis. Dan itu akan meningkatkan komoditas itu. Ya. Kalau kita cuma menjual ikan patin satu aja, udah selesai. Kilo jual. Tapi ketika dianekaragamkan, ya, ada yang digabung dengan udang gincu, ada yang digabung dengan ketela, digabung dengan ubi dan sebagainya. Nah, ini menggambarkan tingkat kreativitas ternyata kita bisa. Kegiatan ini menghadirkan inovasi terbaru bagi olahan pangan sehat yang nantinya dikonsumsi keluarga dan untuk terciptanya pangan lokal bergizi, seimbang, aman, dan menggugah selera untuk keluarga sehari-hari. Lomba makanan olahan berbasis sumber daya lokal ikan patin ini akan menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk kembali memanfaatkan sumber daya lokal yang mudah diperoleh di sekitar. Berbagai varian makanan olahan berbahan ikan patin dari mulai dendeng ikan patin hingga puding mangga gedong ginju ikan patin diolah peserta sehingga dapat disajikan pada lomba keanekaragaman makanan berbahan baku ikan patin. Ini kan di Majalengka sedang digerakkan itu gemar makan ikan. Jadi sangat pas kalau patin dijadikan olahan ikan selain dari nila atau ikan mas atau lele. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.